sajak anak jalanan. Selembar koran berita negara menjadi alas malam itu, meratapkan langit dengan kelap-kelip bintang. Seorang bocah terlentang dengan pulas sehabis mulung di tanah yang katanya merdeka. Tak banyak berharap, dalam mimpinya hanya ingin menjadi pilot. Sampai saat ini, harapan itu terus di ujung pandangnya. Ufuk timur timbul fajar, kegiatan lalu pun diulang, melewati kerumunan sampah hasil dari pembuangan serakah. Tak ada sedih dan tangis di wajahnya, hanya mengumpulkan puing-puing lalu pulang. Dari hasil itu hanya berharap segenggam sejahtera. Selepas fajar, kembali ke tempat terlelap dan masih dengan harap. Sekolah lalu menjadi sejahtera. Banda Aceh, 7 Juni 2020.